Banjir merendam permukiman warga di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Minggu pagi. Banjir merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian mencapai hampir 1 meter. Banjir akibat luapan Kali Bekasi ini masuk ke dalam rumah warga. Menurut warga, banjir terjadi sejak dini hari akibat air kiriman dari Kali Cilengsi Bogor yang diguyur hujan deras. Meski terendam banjir, warga memilih bertahan di rumah. Itu kalau setinggi ini kita ini hampir benar. Makanya ini semuanya naik turun. Ini gimana panggang sih? Ya. Di atas ada anak sih, ada anak orang. Sebenarnya hujan sih enggak lebat. Kita di sini kemarin di wilayah utara ini hanya ringan, tetapi memang ini banjir yang tahunan walaupun kita tidak hujan, itu kiriman dari Kali Cilengsi. Memasuki musim penghujan, BPBD Kota Bekasi juga telah menyiagakan personil dan posko banjir serta peralatan seperti perahu karet untuk evakuasi warga yang terdampak banjir.